Halo guys, welcome back bersama saya Resi di channel Toko BJ Sales, solusi kebutuhan gadget Anda. Nah, di video kali ini kita dapat orderan dari Mama Excel ya, dari Taiwan nih. Dia order Infinix Hot 40 Pro varian yang terbaru, yaitu RAM 12GB, internalnya 256GB, untuk dikirim ke suaminya yang ada di Indramayu. Nah, kita juga udah konfirmasi ya dengan Mama Excel ataupun suaminya untuk handphonenya itu minta dicek terlebih dahulu supaya tidak ada kendala dan lain sebagainya. Jadi langsung aja kita unboxing untuk pesanan orderan Infinix Hot 40 Pro. Nah, untuk bahannya ini kita masih segel ya, jadi kita buka. Kita buka dulu ya guys, karena suaminya itu sama Mama Excel ke Akim minta dicek terlebih dahulu supaya tidak ada kendala. Nah, ini Infinix Hot 40 Pro varian warna Starlit Black ya. Ini dia untuk desain belakang dari Infinix Hot 40 Pro, punya kamera boba ya, triple kamera, terus juga ini untuk tampilan layarnya, anti ghostnya juga udah terpasang. Oke, jadi kita nyalakan terlebih dahulu. Oke guys, ini handphonenya udah nyala ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk bagian kamera, volume, dan lain-lain. Sekarang kita akan tes untuk kameranya dulu. Ini untuk resolusi kamera utamanya dia udah di 108 megapiksel ya. Wow, ini udah bagus hasil kameranya. Terus juga untuk perekaman videonya dia bisa sampai 2K 30 fps, serta dia juga bisa ngezoom sampai 10 kali zoom. Ada kamera mode cantik, ada kamera potret juga. Kalau kamera potret dia fokusnya sama satu objek. Terus ada kamera super malam ya, buat kamu yang barangkali mau foto-foto di malam hari bisa banget pakai fitur super malam. Fitur super malam ini bisa digunakan baik di kamera depan ataupun kamera belakang. Kamera potret juga bisa nih. Tuh, kalau kamera potret dia fokusnya dengan satu objek ya, jadi belakangnya itu blur. Ini untuk tampilan kamera selfie. Untuk kamera selfie-nya dia juga ada lampu LED-nya loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian foto-foto di ruangan yang minim cahaya bisa banget diaktifkan LED flash-nya ya. Ada LED flash ataupun screen flash seperti ini. Untuk perekaman videonya juga dia sama, bisa sampai 2K 30 fps, serta udah ada ultra stabil video untuk memaksimalkan hasil perekaman video kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk bagian volume. Kita tes dulu apakah tombol volumenya berfungsi atau tidak ya. Nah, ini untuk tombol volumenya. Tombol volumenya juga aktif ya, baik volume bawah ataupun volume atas. Dan ini untuk bagian speakernya dari bawah. Mantap. Nah, untuk kelengkapannya sendiri tadi untuk anti ghostnya dia udah ada bawaannya ya, udah terpasang. Terus kita lihat nih kira-kira ada apa lagi. Seperti biasa di sini ada buku garansi, buku panduan, ada kartu smart pen juga ya, ini kartunya kartu bundling. Terus ada case, case-nya yang bawaan yang transparan ya, masih worth it lah ya untuk pemakaian sementara. Dan pengecasannya juga ini udah cepat banget ya, yes, fast charging 33 watt dan juga sudah menggunakan USB Type-C. Mari kita coba untuk pengecasannya. Oke, kita coba ya untuk pengecasannya. Nah, di sini udah ada tulisan supercharge 33 watt ya. Nggak sih ada supercharge-nya doang, tapi dia udah supercharge 33 watt. Oke, udah mantep banget pokoknya ya handphone ini tuh. Oke guys, barusan kita udah cek ya handphonenya dan alhamdulillah nih normal, nggak ada kendala. Karena nggak ada kendala, jadi kita beresin dulu ya untuk kita packing nih. Packing dengan serapih mungkin dan seaman mungkin, supaya pesanannya sampai ke tempat tujuan dengan aman. Oke
Oke okay guys, packingannya udah kita packing dengan aman dan akan kita kirim ke pihak ekspedisi. Nah untuk kamu juga yang berada di luar negeri nih ya, yang mau belanja handphone untuk kerabat ataupun sahabat teman, belanjanya di BJSL aja ya, dengan bisa kunjungi marketplace kami yang di bawah sini ataupun hubungi admin kami juga yang ada di bawah sini. Terima kasih juga untuk Mama Excel yang dari Taiwan nih udah percaya dengan toko BJSL ya, dan membeli handphone Infinix Hot 40 Pro untuk suami yang ada di Indramayu, yaitu Bapak Akim. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.